kita tidak akan dua putaran, satu putaran. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa hasil survei Pilpres tidak akan berjalan dua putaran. Prabowo percaya diri dengan hasil survei yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2. Hal itu diungkap Prabowo saat bertemu relawan di Banjarbaru pada Sabtu 20 Januari 2024. Dalam sambutannya, Prabowo juga menyinggung nama Jokowi. Ia bertekad jika paslon nomor urut 2 menang, merekalah yang paling siap melanjutkan program kerja Jokowi ke depan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kita sudah punya rencana yang sangat hebat, dimulai oleh timnya Pak Jokowi, Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, siap melanjutkan semua yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Kita tidak akan dua putaran, satu putaran. Semua survei sudah mengatakan kita akan satu putaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.